Bapak Ibu yang kami hormati, baiklah kita menginjak kepada acara yang selanjutnya, yaitu pelaksanaan ijab kabul. Namun sebelumnya kita saksikan bersama, yaitu pencocokan data administrasi kembali. Barangkali ada yang perlu diperbaiki. Untuk itu, kepada yang terhormat petugas pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Compreng beserta petugas P3E dari Desa Jatirja untuk memandu berlangsungnya acara ijab kabul, waktu disilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Yang saya hormati kedua mempelai Ananda Anjasriana, Ananda Sulastri, keluarga besar Bapak Jumadi dari Salam Dharma Bugis, keluarga besar Bapak Saripin dari Kiara Sari, para alim ulama, sepuh kiai, masyayikh, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan, RT RW, kadus, kades atau wakilnya, Pak Wali, saksi, palebe, hadirin hadirat, penata acara, mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Selama banyak pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selaku PPN izinkan saya mencocokkan data dari kedua mempelai ya. Nama Anjasriana ya bin Bapak Jumadi, kelahiran Indramayu 9 Agustus tahun 99 ya, itu. Alamat Dusun Salam Dharma RT 1 RW 1 Desa Bugis Tua, Kecamatan Anjata. Nama Sulastri ya binti Bapak Saripin, Subang 20 Februari tahun 98 ya. Dusun Kiara Sari RT 2 RW 1 Desa Kiara Sari Kecamatan Compreng. Walinya Pak Saripin yang mana? Bapak? Pak Saripin, Pak. Walinya Pak Saripin, kelahiran Subang 19 Mei tahun 70 itu, Pak. Dusun Kiara Sari RT 2 RW 1 Desa Kiara Sari Kecamatan Compreng. Baik. Sesuai dengan fikih munakahat ya, rukun ketua 5, mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, saksi Pak Ustaz. Jadi, ya. Saksi, oh dari laki-laki perempuan, laki-laki dari perempuan, Bapak, saksi. Ini perempuan, yang di laki-laki Bapak, oh siap. Badai khutbah nikah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu fa innallaha ta'ala ahala nikah wa nadaba ilayhi wa harrama sifah wa dal azabal alim alayhi fa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فما لم يعمل بسنتي فليس مني وقال أيضا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج وما لم يستطع عليه بالصوم فإنه وجاء صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك شاكرين. Untuk selanjutnya ya, pembacaan istighfar syahadatain dan tauqiyah wali akan dipimpin oleh Bapak Ustaz Asmui. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Penghulu Bapak Supriyatna Abdul Ghafur, dan yang saya hormati Masayikh Bapak Ustaz Syarudin Khairuddin,
Juga yang saya hormati kedua mempelai pengantin, Bapak Wali dan kedua orang saksi. Juga yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin yang ada di abdun nikah ini, dan mohon maaf tidak bisa disebut satu persatunya. Baik, kita sama-sama untuk membaca istighfar, kemudian syahadat dan sholawat, wabil khusus kepada kedua mempelai pengantin dan umumnya pada kita semua, agar pernikahan ini berjalan dengan baik dan lancar. Sekali lagi kami beritahukan kepada kedua mempelai pengantin juga kepada saksi untuk sama-sama kita membaca istighfar, kemudian syahadat dan sholawat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Innallaha ghafurur rahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan istighfar, syahadat dan selawat kita sama-sama menyaksikan abdul nikah ini berjalan dengan baik dan lancar. Untuk selanjutnya yaitu permintaan wali atau tokel wali. Kemudian saya menanyakan dulu kepada kedua mempelai pengantin, ini nanti jawab kabul pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia. Jadi untuk kesamaan, mohon maaf Bapak Wali juga mempelai pengantin wanita. Jadi kita sama-sama menggunakan bahasa Indonesia aja ya. Mas kawinnya, tolong diserahkan ke istri. Ya. Siap. Alhamdulillah. Untuk permintaan wali kepada saudara Sulastri, silakan jabat tangan kepada orang tua. Mic-nya pasangan. Dipasangannya, dipegangnya. Nah, gitu. Salim sama orang tua. Dan ya, diniati saya hari ini mau nikah dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kencang, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai ayahku. Wahai ayahku. Bapak Saripin. Bapak Saripin. Pada hari ini. Pada hari ini. Kamis. Kamis. Saya minta wali nikah. Saya minta wali nikah. Kepada engkau. Kepada engkau. Nikahkan. Nikahkan. Dan kawinkan. Dan kawinkan. Sulastri. Putri kandung Bapak. Putri kandung Bapak. Putri kandung Bapak. Kepada. Kepada. Seorang laki-laki. Seorang laki-laki. Yang bernama. Yang bernama. Anjas Riana. Anjas Riana. Bin Bapak Jumadi. Bin Bapak Jumadi. Dengan mas kawin. Dengan mas kawin. Berupa. Berupa. Perhiasan emas. Perhiasan emas. Seberat. Seberat. 5,5 gram. 5,5 gram. Dibayar. Dibayar tunai. Tunai. Saya ikhlas. Saya ikhlas. Saya ridho. Saya ridho. Kepada engkau. Kepada engkau. Iya.
silakan cium tangannya. Iya. Oke. Punten A, mic-nya dulu. Pak Saribin bagaimana? Pak Saribin, tadi putrinya minta wali. Kemudian hak nikah ada bagi bapak. Mau menikahkan sendiri atau mewakilkan, Pak? Mewakilkan. Mewakilkan ke siapa? Ke penghulu, ke Pak Ustaz? Ke Pak Ustaz. Oh, Pak Amil. Eh? Pak Amil. Ke siapa? Ke penghulu apa ke Pak Ustaz apa ke siapa? Ke penghulu. Ke penghulu. Ya biar jelas ya niatnya. Silakan sambil jabat tangan boleh. Ininya megang mic satu. Oke. Ikuti saya, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Pak Supriyatna Abdul Ghafur. Supriyana Abdul Ghafur sebagai penghulu, saya mewakilkan kepada engkau nikahkan dan kawinkan Sulastri putri kandung saya kepada seorang laki-laki yang bernama Anjasriana bin Bapak Jumadi dengan mas kawin berupa perhiasan emas seberat 5,5 gram dibayar tunai. Saya ikhlas saya ridho kepada engkau. Alhamdulillah. Karena sudah mengeluarkan, silakan Bapak Saribin untuk bergeser. Nanti ketika selesai mohon untuk penandatanganan. Dan untuk selanjutnya kami silakan kepada Bapak Penghulu untuk memandu pernikahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti latihan dulunya, Mas. Latihan dulu ya, pakai bahasa apa? Iya, tadi kata saksi, jadi harus apa ya? Runtut, ya. Ya tidak titik gitu ya. Tapi masih apa? Masih ongoing, masih maju. Ya. Pas ujung kata-kata saya tunai langsung ya, saya terima nikah dan kawinnya siapa? Nok? Ya. Ya. Siap. Tunai. Saya terima. Dengan mas kawin. Saksi ya. Kerungu ya. Ya, ulangi. Iya, ini didekatkan ya, nanti mic-nya didekatkan biar kedengaran sama saksi. Mic-nya jangan menjauh. Tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Sulastri binti Bapak Saripin dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Baik, siap ya. Masih koma. Oh iya. Ngaguluyur gitu. Jangan pakai stopan maksudnya gitu ya. Iya. Lah gitu. Siap. Tunai.
Saya terima nikah dan kawinnya Sulastri binti Bapak Saripin ya. Dengan mas kawin tersebut ya. Dibayar tunai. Ya. Jadi ya. Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usikum wa nafsi bitaqwallah ya ananda anja sriyana bin Bapak Jumadi anta tuka wa zawajuka surat ibnata Bapak Saripin bitaqfir wa lihilaya bimahri adhab khomsah gram wa khomsah graman halan ya ananda anja sriyana bin Bapak Jumadi saya nikahkan dan kawinkan Nok Sulastri binti Bapak Saripin kepada engkau yang walinya mewakilkan kepada saya dengan mas kawin perhiasan emas seberat 5,5 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Sulastri binti Bapak Saripin dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah rabbil alamin barakallahu lak wa baraka 'alaika wa jama'a bil khair. Allahumma salli 'ala sayyidina wa habibina wa syafina wa karimina wa hadirin maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala kulli sahabati rasulil ajmain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan mul amin. Hamdan yufi ni'mahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima khuliqa wal khatimi lima syabaq, nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'adzim. Allahumma rabbana hab lana min ajwajina wa dhurriyyatina wa qurratal muttaqina imama. Allahumma rabbana arinal haqqo haqqo warzuqna tibah wa arinal batilan batil warzuqna tinwaba. Allahumma gfir laha wa'afihi wa'fu'anha. Allahumma gfir lahu wa'afihi wa'fu'anhu. Allahumma gfir lahum wa'afihi wa'fu'anhum. Allahumma gfir lana wali walidina wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal asyarihum alaikum ad-din rabbi ikhtim lana kal khayra khayra al-sakhirin rabbana dalam nampusana wa ilam tanfurna tarhamna nakuna nakhasirin rabbana atina fid dunya khasanah wa fil akhirati khasanah waqina adabanar wa sallallahu ala khalisir muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam subhanakallahumma rabbi yatim sifun wa salamun ala sarin walhamdulillah rabbil alamin bil barakah bishiril الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم pada hari ini Kamis tanggal 13 Juli 2023 saya Anjasriana bin Jumadi berjanji dengan sesungguhnya hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Sulastri binti Bapak Saripin dengan baik menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sigat taklik sebagai berikut. Terus Pak, apabila saya satu, meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2, tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3, menyakiti badan atau jasmani istri saya. Atau 4, membiarkan didik memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya memberi Rp10.000 sebagai iwat pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat
tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Subang, 13 Juli 2023. Suami Anjasriana. Mohon perhatian kepada Bapak Wali, Bapak Sarifin, mohon untuk ke abdu nikah. Sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Sarifin sebagai wali, ada penandatangan akta nikah. Terima kasih. Kami informasikan kepada Bapak Wali, Bapak Sarifin untuk mendatangi abdu nikah karena ada penandatangan akta nikah. Terima kasih. Nama Bapak siapa? Tajudin. Berapa tahun? Lahiran Subang ya? Lahiran Indramayu. Indramayu. Nah, Indramayu.